Alhamdulillah wa azabullahi ala man makarallah bibsadi ahlillah. Alhamdulillah wa azabullahi ala man makarallah bibsadi ahlillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ikhwanul kiram, ittaqullah wa'tasimu bihabdillah la'alakum tadkhulun al-jannah. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum. Dalam momentum duka cita siang ini, saya tidak lagi pantas berkata tentang saya. Kalian tidak lagi pantas berbangga atas pangkat dan jabatan. Semua insan hari ini bertanyakan tentang sisi paling esensi dari kemanusiaan, bukan tentang siapa yang paling berhak atas siapa dari siapa, tapi tentang tangis minoritas dan kuasa tiran mayoritas. Benar ada darah yang tersimbah, tidak salah kalau ada tawa yang tak lagi merekah. Jangan marah kalau dunia Islam sedang dalam fitnah sejarah. Ingat, marah tidak akan menyelesaikan masalah. Emosi hanya akan meruncing situasi. Kata-kata kasar hanya akan menghancurkan pasar, bahkan menyiapkan pasukan hanya memperburuk kawasan ASEAN. Sesama muslim adalah saudara. Kita harus satu jiwa meski berbeda raga. Kita harus bangkit meski berbeda warna kulit. Kita harus seperti satu bangunan meski tidak dalam satu kawasan. Berbarislah saudaraku, karena kekuatan dan wibawa hanya ada ketika kita satu barisan dan satu aba-aba. Berbaris dalam hal yang lebih pasti adalah menumbuhkan empati dan berbagi materi. Kurang jatah makan demi mereka muslim rohnya yang kelaparan. Sisihkan gaji lalu kemudian berbagi untuk muslim rohingya yang sedang berlari menghindari rezim yang keji. Sisihkan sebagian untuk menguatkan iman ribuan muslim dari kafir yang zalim. Bersaf dalam rapat dan doa bersama adalah sikap yang paling bijaksana. Angkat tangan kita lalu panjatkan doa. Doa untuk Allah yang maha segalanya. Ketuklah pintu langit agar muslim Myanmar terbebas dari rasa sakit. Urai-uraikan air mata kita dalam setiap munajat agar kabul terwujud dan maslahat didapat. Lalu pantaskah kita membalas dendam? Bukankah darah harus dibalas darah? Nyawa diganti nyawa, usiran dibalas usiran. Jawabannya adalah benar. Tapi setidaknya perkataan Sayyidina Ali harus dijadikan rujukan. Dia yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Di sini kita mayoritas dan mereka minoritas. Di sini kita kuat dan mereka lemah. Tapi masih manusiakah kita kalau balasan kita membabi buta? Kalau mereka mayoritas di Myanmar buas seperti binatang, maka kita tak boleh menjadi binatang jalang untuk menjadi seorang pemenang. Jadilah umat yang berwibawa dengan lebih manusiakan manusia. Manunjaya harus tetap menjadi pilar Islam sebagai agama yang berwibawa. Tasikmalaya harus bersaudara kepada dunia bahwa makna toleransi tidak boleh dikhianati demi kepentingan ekonomi. Santri adalah aset NKRI untuk terus menumbuhkan jiwa toleransi. Kita harus bersama dalam bingkai takdir yang berbeda.
Kita harus bersatu meski dalam keragaman kita adalah satu. Allahu Akbar. Intan surullah yang surukum wa sabit akramakum. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah hamdan yuafi ni'amahu ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma wafiqhim lima fihi salahahum wa salahul islam wal muslimin. Allahumma a'inhum 'alal qiyami bimaqamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id 'anhum bitanatas su'i wal mubsirin wa qarrib ilaihim ahlul khairi wan nasihin ya rabbal alamin. Allahumma aslih wilata umuril muslimin fi kulli makan. As'aluka waliya yuqim al-adla kay nastakim ala hudaka al-qayyim wa la nuti'u al-la'in yuzilu lil-munkarat yuqimu lis-salawat ya'muru bis-salihat muhibbu lis-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, jadikanlah pimpinan kami orang yang baik. Berikanlah taufik kepada mereka untuk melaksanakan perkataan terbaik bagi diri mereka, bagi Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, bantulah mereka untuk menunaikan tugasnya sebagaimana yang Engkau perintahkan. Wahai Rabb semesta alam, ya Allah, jauhkanlah mereka dari teman dekat yang jelek dan teman yang merusak. Juga dekatkan orang-orang yang baik, pemberi nasihat yang baik kepada mereka. Wahai Rabb semesta alam, ya Allah, jadikanlah pemimpin kaum muslimin sebagai orang yang baik dimanapun mereka berada. Inilah doa kita. Sejak awal kita sama-sama berdoa dan kita akhiri dengan doa bersama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bighfirli wa bi'amin. Terima kasih pemerintah, terima kasih Pak Bupati, terima kasih kepada tokoh-tokoh Mananjaya dan kalian para santri. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.